sehingga ini menjadi latihan bagi kalian. Kita salam kebebasan, salam persatuan. Merdeka! Ini bukan salam milik PDI Perjuangan. Pada tanggal 1 September 1900 merdeka! Merdeka! Bukan main. Saya tadi melihat ini rupanya beliau ini. Terima kasih. Yang kedua adalah. Jadi kalau kita melihat tentang rekaman tersebut, saya juga sudah mendengarkan. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Jokowi ketika beliau mempersiapkan pembentukan menteri. Beliau mengatakan bagaimana seluruh menteri harus bekerja keras mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dan tidak boleh ada campur tangan dari keluarga. Dengan demikian, seharusnya perintah dari Bapak Jokowi terlebih bagi Menteri BUMN untuk tidak melibatkan keluarga itu seharusnya dipatuhi sebagai sebuah perintah untuk menjadikan BUMN betul-betul sebagai badan usaha milik negara. Ketika dalam rekaman itu disebutkan tentang nama dua dari keluarga beliau, tentu saja ini merupakan hal yang bagi kami tidak sesuai dengan perintah dari Bapak Presiden tentu. Menurut elektabilitas Jokowi nggak, Pak? Gimana? Kemarin ya, Pak Jokowi sendiri kan sosok yang bersih, sosok kerja keras. Sehingga apa yang terjadi dengan menteri-menterinya ketika ada yang melibatkan keluarga, saya menjadi saksi bahwa itu adalah pelanggaran dari perintah dari Bapak Jokowi sendiri. Saya mendorong pelanggar hukum, Bapak, soal rekaman.